Menkeu sebut 4 bulan ke depan sepertiga negara akan kesulitan akibat utang. RI bagaimana? Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan dalam 4 hingga 6 bulan ke depan, negara maju dan berkembang akan mengalami kesulitan akibat beban utang yang tinggi. Ani, begitu sapaan akrabnya, mengatakan hal tersebut akibat lemahnya fundamental makroekonomi dan isu stabilitas politik. Itu disampaikannya setelah berdiskusi dengan Managing Director IMF, Kristalina Georgieva. Kami mendiskusikan perkembangan terkini ekonomi global dan membagi kekhawatiran yang sama terkait kondisi banyak negara karena dunia saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Sepertiga negara di dunia akan mengalami tekanan ekonomi dalam 4 hingga 6 bulan ke depan, baik karena kesulitan akibat beban utang yang tinggi. Kata Ani dalam Instagramnya, @mindrawati, Rabu 12 Oktober 2022. Ani mengungkapkan Kristalin dalam hal ini memberikan apresiasi kepada Indonesia yang meraih pertumbuhan tinggi dengan kondisi stabilitas politik dan fundamental ekonomi yang kuat di tengah kondisi dunia yang berat. Adapun untuk menghadapi kondisi global saat ini, Menkeu dan Kristalina sependapat bahwa diperlukan mekanisme untuk mitigasi risiko terjadinya resesi apabila kondisi ini benar-benar berlanjut. Yaitu sebuah mekanisme yang diterima oleh semua negara, baik negara maju dan negara berkembang, untuk membuat bantalan atau buffer agar negara-negara yang mengalami kesulitan dapat dibantu dan tidak terperosok ke dalam jurang krisis dan resesi ekonomi yang lebih dalam, tegasnya. Indonesia jelasnya akan terus aktif mendukung dirumuskannya opsi-opsi dan langkah konkret untuk memitigasi risiko multi krisis saat ini.